Beralih ke perkembangan banjir di Terengganu, dijangka lebih ramai penduduk akan dipindahkan terutama di daerah Kemaman. Untuk perincian terkini, kita bersama wartawan Azrul Faizal Jusoh langsung dari Cukai Kemaman. Azrul. Baik, Kamal juga Hazel di studio. Kini saya berada di Bandar Cukai Kemaman untuk laporan terkini perkembangan banjir di negeri Terengganu Darul Iman. Dan sehingga ke pukul 8 malam tadi telah pun dikemaskini oleh jawatankuasa pengurusan bencana negeri Terengganu. Direkodkan seramai yang terbaru itu 11,777 penduduk yang terjejas telah pun dipindahkan ke 50 PPS di seluruh daerah ataupun di daerah Hulu Terengganu, Dungun, Kemaman dan juga di Besut. Dan untuk waktu ini juga di Kemaman direkodkan yang tertinggi untuk penduduk yang terjejas itu seramai 10,103 penduduk dan ditempatkan di 29 PPS melibatkan 2,469 keluarga. Dan untuk yang faktor yang menyebabkan penduduk yang terjejas meningkat begitu ramai pada waktu ini disebabkan oleh air di bahagian hulu di Kemaman, itu menyebabkan sungai Kemaman dan juga sungai Cerut telah pun tiba di hilir bandar di Bandar Cukai ini dan telah pun melimpahi Bandar Cukai dan juga di sekitar perumahan di bandar ini. Dan untuk yang terkini di waktu ini, saya berada di jalan utama menghubungkan Kuala Terengganu menuju ke Kuantan, itu di Bandar Cukai Idaman telah pun dilimpahi air dan ditutup untuk kenderaan yang ringan. Dan untuk waktu ini juga direkod atau dilaporkan juga oleh pihak Jabatan Pengairan Sairan bahawa pada malam nanti pada pukul 3 dan ke atas dilaporkan air pasang besar akan berlaku di Sungai Kemaman dan akan jika berlaku hujan lebat akan menyebabkan banjir yang besar berlaku di daerah Kemaman ini. Apapun, kita harapkan untuk para penduduk yang berada di Kemaman sentiasa berhubung dengan pihak berkuasa untuk yang terkini perkembangan cuaca dan juga air pasang besar, dan harapkan juga untuk anda yang berada di Kemaman terus bersedia, terus ikuti arahan pihak berkuasa untuk berpindah awal jika perlu. Dan kita harapkan juga untuk rakan kita yang mungkin berada di kawasan-kawasan yang berisiko juga, harapkan menghubungi pihak berkuasa untuk segera berpindah jika berlaku kenaikan air yang tinggi pada malam ini. Jadi itu dapat saya kongsikan pada malam ini daripada Terengganu untuk laporan di berita perdana. Dan kembali bersama dengan Sugas di studio bersama dengan Kamal juga Hazel di sana. Silakan. Baik, gambaran terkini dari Terengganu. Terima kasih, Azrul. Banjir di